99,2 FM Radio Radar Gerbang, informasi terkini. Selamat ulang tahun dari koleksinya Dewa 19. Sudah saya munculkan di menit ke-20 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar radar, kalau kita bicara soal ulang tahun, ternyata banyak loh ya kegunaan atau juga manfaat dari perayaan ulang tahun. Yang pertama itu biasanya kita bisa berkumpul dengan saudara. Nah, gimana enggak? Kadang-kadang kan kita ulang tahun gitu mengundang saudara-saudara kita, mengundang orang yang mungkin jarang ke rumah kita karena kesibukan masing-masing untuk berkumpul, untuk makan bareng, sambil bercakap-cakap atau juga sambil bersilaturahmi lah, kira-kira seperti itu. Juga dengan ulang tahun kita bisa mengajarkan diri kita atau juga putra-putri kita yang ulang tahun untuk bersosialisasi ya. Berkumpul dengan teman-teman atau juga dengan tetangga kanan kiri. Terus juga itu kita bisa mengajarkan untuk berbagi dengan sesama. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai misalnya kita ulang tahun terus ada orang yang gak suka gitu, kesannya alah itu bukan budaya kita dan lain sebagainya. Padahal di balik ulang tahun itu sebenarnya terdapat banyak manfaat atau tujuan-tujuan mengapa ulang tahun tersebut diadakan ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita mengadakan ulang tahun itu biasanya kita ingin menciptakan kenangan yang indah ya. Kan gak ada ya ulang tahun tapi kok bawanya nangis atau sedih gitu kan. Yang ada bahagia selama-lamanya. Yang pagi hari ini ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, dilancarkan rezekinya. Kemudian yang belum menikah ya dientengkan jodohnya. Makin sukses, makin dewasa ya. Kemudian makin sayang sama orang tua ya, sama teman, sama saudara, makin akrab. Pokoknya yang terbaiklah untuk yang berulang tahun di pagi hari ini. Ulang tahun tuh gak harus dirayakan dengan pesta pora atau dengan hal-hal yang sifatnya itu pemborosan ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengambil manfaat atau kegunaan dari ulang tahun itu sendiri dengan mengundang sanak saudara atau juga teman, handai tolan gitu, dengan berkumpul menikmati makanan yang sederhana, itu tidak masalah ya pendengar radar. Karena kalau misalnya kita tidak ada, tapi kalau diada-adakan nanti repot. Nah, tapi kalau untuk informasi yang satu ini sepertinya pendengar radar itu harus ikutan ya. Ikutan apa? Nih ya, yang ada di channel YouTube saya, lihat ini adalah jalan sehat spektakuler. Ya, jadi untuk pendengar radar yang ingin mendapatkan hadiah untuk satu orang nih, grand prize hadiah utamanya itu uang senilai 150 juta rupiah untuk satu orang pemenang. Jangan lupa ya ikuti JJS. Apa sih JJS itu? JJS itu adalah Jalan Sehat Spektakuler Radar Lampung ya. Dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-18, Radar Lampung bekerjasama dengan Luwak White Coffee mengadakan Jalan Sehat Spektakuler yang akan digelar di lapangan Saburai, tepatnya hari Minggu, tanggal 6 Mei 2018. Ini kayaknya ini ya berdekatan dengan ulang tahun saya juga nih. Jangan-jangan dirayakan juga nih ulang tahun saya di sini. Ya, ingat sekali lagi pada pendengar radar, pada hari Minggu 6 Mei 2018 jam 6 pagi itu acaranya. Ingat jam 6 pagi, jangan sampai terlambat. Itu akan digelar Jalan Sehat Spektakuler di lapangan Saburai. Hadiahnya tadi sudah saya sebutkan, 150 juta rupiah untuk satu orang pemenang ya, sebagai grand prize atau orang biasa kenal itu hadiah utama. Selain grand prize 150 juta rupiah, itu nanti juga disediakan yang namanya door prize. Door prize-nya itu gak tanggung-tanggung ya, ada sepeda motor, kemudian ada LED TV, ada lemari es, ada sepeda gunung, kemudian masih banyak lagi ratusan hadiah hiburan lainnya. Terus acara ini nanti juga akan diliput dan juga disiarkan secara langsung oleh Radar TV. Jadi untuk pendengar radar yang ada di rumah tapi pengen ikut sebenarnya tapi gak bisa, tapi pengen tahu kemeriahannya seperti apa, silakan ya
putar televisinya ya, silakan tonton Radar TV karena nanti Jalan Sehat Spektakuler Radar, Radar Lampung ini bakal diliput secara langsung live oleh Radar TV. Caranya gampang untuk mendapatkan kupon undian atau juga pendaftarannya itu hanya Rp20.000 mendapatkan kaos cantik plus kupon JJS ya. Dan ingat ini stoknya terbatas, jadi buruan. Kalau misalnya sampai saat ini belum daftar atau belum mendapatkan kaos dan juga kuponnya, silakan ya pendengar Radio Radar bisa mendaftarkan dengan cara membayar Rp20.000 dan nanti akan dapat kaos cantik plus kupon JJS. Kalau misalnya pendengar Radar itu membelinya Rp50.000, itu nanti akan mendapatkan 3 buah kaos dan juga 4 kupon. Tuh, 4 kupon berarti kesempatan nanti untuk mendapatkan hadiah utamanya juga semakin besar ya. Tapi ingat, ini hanya pembelian di Radar Lampung saja. Kalau punya uang Rp50.000, datang aja ke Radar Lampung, bilang aja sama front office ingin membeli voucher, atau bukan voucher ya, tapi kupon Jalan Sehat, nanti akan diberikan 3 buah kaos cantik, 4 kupon Jalan Sehat Spektakuler. Untuk mendapatkan kupon atau juga kaosnya, pendengar Radar bisa datang aja langsung di Geraha Pena Radar Lampung di Jalan Sultan Agung 18 Kedaton Bandar Lampung, atau juga di Jalan Raden Intan Bandar Lampung bisa datang aja langsung ke toko buku Fajar Agung ya. Kemudian di Jalan Kartini juga ada, bisa di toko sepeda Sumber Sepeda Abadi. Informasi lebih lanjut pendengar Radar bisa telepon aja langsung di 0721-782-306. Silahkan telepon di 782. Oke, sudah? Belum? Saya ulang sekali lagi, 782-306. Itu dia untuk informasi lebih lanjut. Ingat ya, kaosnya terbatas. Jadi mumpung tadi kemarin saya lihat masih ada, masih banyak sekali. Untuk pendengar Radar yang belum daftar, silakan daftar ya. Ketimbang nanti daftarnya di belakangan tapi nggak dapat kaos, kan sayang ya. Yang lainnya pada pakai seragam tapi kitanya nggak. Acara Jalan Sehat Spektakuler Radar Lampung hari ulang tahun ke-18 bersama Luwak White Coffee. Ini juga disponsori oleh Garuda Indonesia, Auto 2000 Wai Halim, Auto 2000 Raja Basa, Tripanca, Chandra, kemudian Inovasi for Tomorrow Daihatsu. Ada Jiwa Seraya juga, terus Lautan Berlian, ada Intan Musik, Indomaret, English First, ada Suzuki Center, ada UBL, terus juga ada radarlampung.co.id, dan tentu saja Radar Radio 99,2 FM Gerbang Informasi Terkini. Pokoknya ditungguin ya, jangan sampai nggak ikut karena hadiahnya itu luar biasa banyaknya. 150 juta untuk satu orang pemenang grand prize. Masih ada lagi hadiah door prize-nya, sepeda motor, sepeda gunung, lemari es, LED TV, dan juga hadiah-hadiah hiburan lainnya. Pokoknya nanti merata ya, semuanya pasti akan dapat ya. Dapat sehatnya, dapat juga hadiahnya. Oke, pokoknya kita tunggu nanti di lapangan Saburai, tepatnya hari Minggu tanggal 6 Mei 2018. Kadang aku sendiri, tiada teman.